Kedai jahit memang kita benarkan. Tapi ramai yang keliru. Apabila kita kata fitting tidak dibenarkan, bermakna fitting, membeli pakaian dah siap dan fit buat fitting tu di fitting room tersebut, di kompleks-kompleks membeli belah dan sebagainya. Bukan kedai jahit tak boleh fitting baju sendiri. Jadi ramai yang keliru, akhirnya banyak tukang-tukang jahit tidak membuka, memulakan operasi mereka. Sebenarnya operasi tukang jahit, kedai-kedai jahit sebenarnya dah pun kita benarkan buka sejak daripada awal bersama-sama dengan kedai-kedai yang menjual pakaian dan sebagainya. Sepatutnya tidak timbul isu lagi. Cuma isu baru-baru ini adalah fitting. Fitting tidak dibenarkan. Test untuk kasut tidak boleh mencuba kasut dari segi saiz dan sebagainya. Hari ini mesyuarat berbincang mendengar permohonan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, tidak ada isu COVID positif di shopping kompleks setakat hari ini, maka mesyuarat hari ini bersetuju untuk membenarkan fitting pakaian termasuk kasut di mana, di premis-premis penjual pakaian siap. Jadi boleh, dah bolehlah kita nak buat, nak mencuba baju baru yang kita beli di fitting room dan sebagainya. Jadi tak timbul lah beli baju terbesar ke terkecil, kerana tak timbul dah. Jadi kita boleh benarkan. Jadi tak timbul isu. Cuma untuk kasut, nak membeli kasut, kita galakkan kalau boleh sebaik-baiknya menggunakan stokin sendiri. Jangan stokin yang dikongsi di kedai-kedai menjual kasut tersebut. Okey.